Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Penertiban pedagang kaki lima pasar Tanah Abang diwarnai kericuhan. Lantaran menggunakan masker di dalam masjid, seorang jemaah alami perundungan. Tujuh orang tewas dan 14 luka-luka dalam kebakaran kapal tanker di Kabul, Afghanistan. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada awal pekan ini ya, Gede ya. Iya, selain Senin. Tiga berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria. Dan saya, Lisa Hadi, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi hari ini dari informasi seputar kecelakaan. Sebuah truk tangki milik Pertamina pada Minggu sore terbakar di Tol Jagorawi. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik di kabin truk. Truk tangki milik Pertamina tiba-tiba terbakar di ruas Tol Jagorawi kilometer 18 Minggu sore. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik di kabin truk. Pemadaman dilakukan oleh 4 petugas dari Dinas Damkar. Api berhasil padam 1 jam kemudian. Menurut Kanit 3 PJR Jagorawi, pengemudi sempat mendengar suara letusan dari bagian depan truk. Dari kronologinya, keterangan dari pengemudi sebelum sampai dengan TKP, keterangan dari pengemudi mendengar suara letusan sedikit dari bagian bawah kendaraan. Yang disinyalir adalah ini dari alat korsleting listrik. Selanjutnya, kedua awak tersebut mengemudi dengan tenaga turun supaya memadamkan percikan api dengan menggunakan apar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kebakaran membuat arus kendaraan menuju Bogor sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Tabrakan antar pengendara motor terjadi di Jalan Raya Tuban Marakurak, Kabupaten Tuban. Satu pengendara motor meninggal dunia akibat kejadian ini. Detik-detik tabrakan maut terekam kamera pemantau di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah sepeda motor yang hendak belok kanan di tengah jalan dihantam pengendara motor yang melintas. Kerasnya benturan membuat korban beserta motornya terpental beberapa meter. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun karena luka parah di kepala, nyawa korban tak tertolong. Sementara pengendara yang menabrak korban alami luka ringan. Kemudian saat berbelok ke arah utara, dari belakang kendaraan CBR Nopol S2554HA yang dikemudikan oleh Budiono yang searah di belakangnya pada dari timur ke barat, tidak bisa menguasai kendaraan karena terlalu jaraknya terlalu dekat saat Pak Legiman itu berbelok ke kanan. Akhirnya terjadi kecelakaan dengan CBR yang dikemudikan oleh Budiono. Pasca kejadian, unit laka lantas Polres Tuban langsung gelar olah tempat kejadian perkara. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa rekaman kamera pemantau dan kedua kendaraan yang terlibat tabrakan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang pria di Bogor, Jawa Barat harus berurusan dengan polisi hanya karena sepasang sendal. Ia menodongkan benda mirip senjata api kepada seorang kurir saat mengetahui sendal yang dipesannya tidak sesuai keinginan. Mana nganterkan doang, Pak? Oh, sih nganterkan doang. Gimana dibayar? Bukan sama, kalau ada ikan itu. Seorang pria di Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini marah-marah.
Ia tak terima sandalin pesannya secara online tidak sesuai keinginan. Kemarahannya semakin menjadi saat kurir meminta bayaran sebesar Rp40.000 karena paket sudah dibuka oleh pria tersebut. Orang ngomong demi Allah, demi Allah. Orang ngomong demi Allah. Pria ini kemudian masuk ke dalam rumah dan menodongkan benda mirip senjata api ke arah kurir. Merasa terancam, sang kurir kemudian melapor ke Mapolsek Ciampea Bogor. Ya tuh udah dibuka tuh semua. Udah kan tuh ngeliat dia warnanya salah. Bilang, lah gak mau bayar gitu kan. Bilang, gak bisa gitu lah pak. Gitu kan. Kan saya bilang pertama dari awal. Tuh. Jangan tuh dibuka pak. Gitu kan. Dia bilang penipuan. Gitu kan. Saya kan cuma kurir kan, jadi gak tahu saya. Kasus ini kini dalam penanganan Polsek Ciampea Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu di Kabupaten Bengkalis, Riau, tega membunuh anak kandungnya hanya karena rewel. Ironisnya, saat melancarkan aksinya, pelaku dibantu pria selingkuhannya. Yeni dan Rudi hanya bisa pasrah saat digelandang aparat Polres Bengkalis. Yeni, sang ibu, tega menyiksa buah hatinya hingga tewas. Pelaku menyiksa korban dengan cara melumuri cabai dan membanting korban ke lantai. Aksi kejinya ini ia lakukan dibantu Rudi, pria selingkuhannya. Usai disiksa hingga tewas, kedua tersangka memasukkan jasad korban ke dalam keranjang pakaian. Saya sendiri yang memimpin pada saat itu mengamankan saudara Rudi dan saudari Yeni di kediamannya. Di kediamannya di Jalan Antara, terus kemudian kami sisir TKP, kemudian kami mendapatkan alat bukti dan keterangan saksi di sana, meyakinkan penyidik bahwasanya ini adalah perbuatan yang tidak wajar. Kemudian kami lihat hasil visum menyatakan itu memang bekas pukulan dan bekas sundulan rokok, kami tetapkan sebagai tersangka. Untuk kemudian akan kami lakukan penegakan hukum selanjutnya. Akibat perbuatan kejinya, kedua pelaku terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, seorang ibu ditangkap polisi setelah terbukti menganiaya anak tirinya yang masih di bawah umur. Akibatnya, korban mengalami memar dan luka di beberapa bagian tubuhnya. Ibu rumah tangga berinisial S, 33 tahun ini, digiring petugas untuk menjalani pemeriksaan di kantor unit perlindungan perempuan dan anak, Satreskrim Polres Katingan, Kalimantan Tengah. Kepada petugas, pelaku mengakui perbuatannya yang telah menganiaya anak tirinya, berinisial AF, 16 tahun, yang masih duduk di bangku SMP. Akibat kekerasan tersebut, korban mengalami memar di bagian mata dan luka di bagian punggung. Bahkan kulit kakinya pun terkelupas. Diduga karena siraman air panas yang dilakukan pelaku. Penganiayaan ini sudah berlangsung sejak 3 tahun terakhir dan baru diketahui ayah korban pada bulan April lalu. Meski sempat dilaporkan kepada ketua RT dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun aksi pelaku masih terus dilakukan. Motif kekerasan yang dilakukan pelaku diduga karena cemburu. Masih melakukan untuk motif dari ibu tirinya tersebut, salah satunya adalah kecemburuan. Kecemburuan terkait kasih sayang lebih kepada anak kandung dari bapaknya. Sedangkan perhatian kepada dirinya sangat kurang. Pelaku beserta sejumlah barang bukti diamankan di Polres Katingan. Pelaku pun terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu hamil kehilangan buah hatinya setelah kain sarung yang digunakan sebagai tandu terputus di tengah jalan. Ya, ini sang ibu terpaksa ditandu dengan kain karena minimnya infrastruktur jalan. Inilah perjuangan Enah, warga Kampung Lebak Gedong, Pandeglang, Banten, saat akan memeriksakan kandungannya yang memasuki usia 6 bulan. Akibat minimnya infrastruktur jalan, Enah terpaksa ditandu dengan kain sarung. Akses menuju fasilitas kesehatan setempat harus melewati perkebunan
dan jalan yang masih beralas tanah. Naas, di tengah perjalanan, kain sarung sobek dan Enah pun terjatuh. Akibat terjatuh dan lamanya perjalanan, nyawa janin dalam kandungan ibu Enah pun tidak tertolong. Itu waktu kendalanya jalannya rusak, jadi sempat itu jatuh. Sempat jatuh. Iya. Mau nggak tahu yang mau melahirkan itu sampai jatuh. Karena jalan. Kenapa? Jalan. Jalan ya, rusak. Makanya jalan itu harus diperhatikan. Lebih lanjut, warga berharap adanya perbaikan jalan dan transportasi agar tidak ada lagi korban. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Akses jalan yang buruk membuat warga bersusah payah untuk menuju fasilitas kesehatan. Tak jarang warga harus bergotong royong menandu ibu hamil atau orang sakit agar mendapatkan penanganan medis. Akses jalan desa yang buruk membuat warga harus menandu ibu yang akan melahirkan menuju puskesmas. Video yang pernah viral ini terjadi di Kampung Naga Hurip Desa Mekarjaya, Lebak, Banten. Menurut keterangan tetangga korban, bayi yang berada di dalam kandungan meninggal saat perjalanan menuju puskesmas yang berjarak 16 km. Sementara itu di Desa Lenggo, Kecamatan Bulu, Polowali Mandar, Sumatera Barat, seorang ibu yang sedang hamil tua terpaksa ditandu karena ketiadaan akses jalan menuju kota Kecamatan Bulu. 20 warga turut dalam rombongan untuk bergantian memanggul tandu. Perlu waktu 4 jam untuk ke puskesmas kecamatan dengan jarak tempuh 12 km. Bahkan tak hanya harus melewati jalan terjal, namun juga menyeberangi sungai sebanyak 2 kali. Warga di Desa Lenggu sama halnya dengan warga di pedalaman Tosik, Simbuang, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang sakit. Mereka harus ditandu beramai-ramai melewati medan yang ekstrim untuk menuju fasilitas kesehatan terdekat. Peralatan kesehatan yang dimiliki tenaga relawan pun seadanya. Beruntung masyarakat masih mahir mengolah obat alami dari hutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mudik melalui pelabuhan Merak, Banten. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.